Saya tadi mengimami sholat di Masjid Mabes Polri. Mengimami sholat, unik ya sholat Jumat. Saya jadi imamnya, Ustaz Arifin Ilham jadi khatibnya. Kemudian diajak makan siang di tempat yang istimewa bersama orang-orang yang hebat-hebat di dalam sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, jujur saja, baju yang saya pakai ini baju niatnya untuk dalam penjara, dalam tahanan. Karena saya menurut informasinya langsung ditahan. Itu informasi yang saya dengar. Makanya persiapan saya dari rumah itu adalah pakaian-pakaian yang memang untuk pakaian di dalam maksudnya. Ya. Ternyata dengan kekuatan yang tidak nampak yaitu doa. Doa adalah senjata yang tidak pernah nampak. Dan yang mendoakan bukan satu dua orang. Bukan satu dua orang istri, tiga yang istri. Kalau istri soleha, satu orang berdoa itu sudah bisa mengguncang Maras. Bagaimana kalau tiga istri soleha? Kita menyaksikan kekuatan Allah tidak dapat dibendung. Sejauh ini Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah memberikan saya waktu untuk kembali bisa bertemu dengan umat dan